Kita dipilih, kita buka salah satu ya. Yang kuliner kita buka. Kuliner tengah, ya. Isinya adalah 3, 2, 1. Caper lagi cari peserta. Let's go. Menyawer ini kayaknya goyangannya. Mantap banget. Mau main gak? Ayo. Ayo maju. Maju. Asik. Siapa ini namanya? Wawan. 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 Mau main gak? Ayo maju. Lagu, lagu, lagu. Farhan. Sini. Mau main gak? Ayo, beri. Demen banget nih jogetannya. Ada Mas Maulana, Farhan dan juga Wawan. Boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Ada proses eliminasi dulu. Temukan logo Super Deal untuk bisa lanjut ke permainan utama. Silakan dibawa masuk. Mas Wawan tuker tempat. Ada kamera 3 warna, merah, biru, kuning. Logonya di mana? Silakan. Biru. Merah. Merah. Kertas kecil di belakangnya diangkat bareng-bareng. 3, 2, 1. Yang main adalah Mas Wawan dapat logo Super Deal Indonesia. Adanya ya di kamera warna merah ya. Mohon maaf Mas Maulana 2 juta, Farhan 2 juta. Nanti ketemu lagi babak terakhir ya. Oke, terima kasih. Oke, Farhan juga boleh kembali ke timnya ya. Oke, geser sedikit. Mas Wawan hari-harinya ngapain Mas Wawan? Ojol, Pak. Ojol? Ojol. Istri gak diajak ini? Enggak. Enggak, di rumah aja. Aja. Ngurus anak. Urus anak. Anak berapa? 3. 3, alhamdulillah. Yang gede umur berapa? 13. 13 tahun. Ya, Bro. Ya. Waduh, benar ya? Iya. Iya. Benar. Hai, jangan lama-lama. Iya, Bro. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Sehat, Pak RT. Sehat, ya, Pak Wawan. Sehat, 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 sehat. Ada yang diperlukan? Ini ya, kunjungan aja. Oh, kunjungan. Ini warganya ini? Warga saya ini. Ini kan tinggalnya di Rusunawa. Iya. Tahu sih singkatan Rusunawa? Apaan tuh? Rumah susun seneng ketawa-ketawa. Iya. Bahagia. Bahagia, bahagia terus. Bahagia. Bahagia terus. Pak RT. Apa? Ini tadi warganya ada yang menang 13 juta nih. Nih. Sinta. Bu Sinta? Iya. 13 juta? Iya. Lah kalau saya mah yang penting ada potongan buat RT aja. Minta berapa Pak RT? Buat kas kan biasanya 10%. Dapat 13 juta? Iya. Ya 10 juta masuk ke saya. Wah 10 juta dari mana? Orang 10% oh 10 juta. Ya sama 10 sama 10. Ya beda hitungannya. Masih goceng mau gak Pak RT? Loh goceng emang saya tukang parkir. Ini tapi... Ah, Sinta mah kebaca pengantin baru itu. Iya. Dari cerita sama saya dia pengantin baru emang. 13 juta mah mendingin beliin kasur baru biar gak berisik. Lah emang Pak RT tahu juga? Saya tinggal di bawahnya. Siapa tadi? Bu. Bu. Bu Mita sebelahnya kan? Iya. Bawahnya saya. Kalau malam gerabak, gerubuk, gerabak, gerubuk. Nah gini ya Pak Wawan ya, saya sampai ngecek, saya kira... Apa? Tikus. Tikus? Tikus bukan, apa? Saya kira musang bukan. Gak taunya apa Pak RT? Bu Sinta yang situ. Maklumin aja lah Pak RT, namanya juga pengantin baru, emang Pak RT dulu sama Bu RT gak begitu? Iya, kan? Tahan dulu nih.
Ngomong-ngomong Bu RT ada gak di mari? Ada. Mana? Ada Bu RT. Mana? Bu RT ada. Yang ada. Mana? Yang mana? Yang namanya cuma 3 huruf. Namanya cuma 3 huruf? Iya. Apa aja tuh? Ini Ika. Bukan. Yang mana? Yang artinya kembang mawar. Rus. Oh ini. Ya. Ini Bu RT? Iya. Oh. Nih ayah, aduh ayangku. Udah gak apa-apa ya. Mudah-mudahan dapat hadiah ya. Siap ya. Siap. Kita siap. Iya. Moga-moga menang ya. Iya tapi sehat kan? Oke. Sehat ya. Ini ya. Udah berapa lama? Saya? Kawin. 15 tahun. Ya makanya kalau ada warganya yang pengantin baru rada-rada berisik ya dimaklumin lah. Bisa lah. Dulu kan? Saya gak pernah aja Pak RT. Oh Pak RT sama Bu RT dulu gimana? Saya sama Bu RT kagak pernah saya. Lah buset. Masa gak pernah gerabak kerubuk? Kita mah gak pernah kalau Bu RT mah senengnya di atas. Saya mah kebanyakan diemnya. Lah. Saya di... Ntar dulu nih, maksudnya gimana nih, banyak bocah nih. Harus di bawah apa? Saya bener, Bu RT di atas. Saya di bawah. Maksudnya gimana nih? Lah kita tidurnya. Kasur saya kasur susun. Oh ranjang susun? Iya. Kalau yang gede kagak muat. Oh iya. Iya kagak muat kalau kayak gitu kan ya Bu ya. Iya. Ranjang susun Pak RT di bawah. Iya. Gitu. Bu RT di atas. Betul. Jarang ketemunya itu ya. Ya jarang. Ah jarang. Nama orang di atas kan lupa main bawah. Iya. Iya. Lupa. Cuman ya saya seneng juga sih. Ini lihat warga-warga berprestasi kayak gini ya, Pak. Ya bagus lah ini masuk TV seru. Iya. Nah ini niatannya mau saya masukin ke Buletin Rusun. Buletin Rusun. Majalah Rusun. Mau bikin majalah. Iya. Biar update. Biar update. Buat yang bisnis-bisnis kan bisa ngiklan. Iya. Ini yang bisa yang juara-juara bisa diinterview. Oh iya. Ide bagus tuh Pak RT. Iya. Biar warganya dapat pengetahuan update dari majalah-majalahnya. Benar Pak Andi. Kayak apa konsep majalahnya? Ada siapa nih Pak RT? Ini kayak teman saya sih wartawan ini. Bapak. Iya. Ada Pak RT. Ini. Ada Pak RT. Saya. Pak RT Pak? Iya. Oh kebetulan nih Pak. Apa yang mau bikin KTP? Saya mau wawancara. Ya ini wawancara. Nah iya ini. Yang suka ngasih itu berita-berita itu? Iya. Iya Wawan. Iya benar, Wawan. Iya. Wawan juga ya? Sama. Sama kita. Ya sama. Ah, iya, nah ini wawancara ini mungkin wawancoro kali. Kan ya? Ya salah kali. Jangan lama-lama Pak RT, saya mau... Oh iya. Angle-nya sebentar Pak di sini. Ini udah bawa majalahnya aja, ini malu banyak warga. Oh enggak mau sedikit ini? Iya enggak, contoh majalahnya aja. Contohnya ya? Iya, saya bawain dulu ya. Iya, bentar ya. Iya. Itu ya, biar update gitu. Iya. Oh keren juga nih Pak RT. Iya kan? Iya. Ada majalah olahraga, musik, kuliner, otomotif, sama fashion. Pilih satu, Pak Wawan. Sport. Olahraga berarti. Deal. Cepet aja kalau Pak Wawan mah milih. Sport. Gitu, sport. Berarti musik, kuliner, otomotif, sama fashion gak dipilih. Kita buka salah satu ya. Yang kuliner kita buka. Kuliner, tengah. Ya. Isinya adalah 3, 2, 1. Pak Wawan gak dipilih sih kagak sudah mendapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Berani kau. Rp15 juta. Di dalam majalah kuliner ya. Sisanya ada olahraga, musik, otomotif, fashion. Mau tetap olahraga atau pindah? Tetap olahraga. Deal. Oke. Kita buka satu lagi yang gak dipilih. Musik kita buka. 3, 2, 1. Pak Wawan gak dipilih sih kakak sudah mendapatkan satu unit motor senilai 26.732.000 rupiah. Wadidaw.
Isinya motor 26 juta. Aduh, bisa buat ngojek nih. Harusnya kalau dapat yang ini bisa ngojek pakai motor baru nih besok ya. Silakan dibawa. Sayang sekali, aduh. Olahraga otomotif fashion. Olahraga. Deal. Good. Deal. Oke. Okay. Otomotif buka. 3, 2, 1. Pak Wawan ditolak sih gak sudah mendapatkan logam mulia 50 gram senilai 49 juta 32 ribu rupiah. Wadidaw. Isinya ada logam mulia 50 gram 49 juta. Sayang sekali. Udah 3 hadiah terlewat. Tinggal 2, olahraga dan fashion. Olahraga atau fashion? Deal. Deal. Oke. Mau majalah olahraga atau 6 juta rupiah? Dua, tiga, empat, lima, enam. Boleh. Tetap majalah, olahraga. Oke, okay. Saya punya ini buat Pak Wawan. Silakan dibawa masuk. Buat di rusun nih, lumayan. Ini harganya 5,5, saya tambahin duit 4 juta, jadi 9,5. Ini sepeda listrik jatuhnya. Emang gak bisa buat kerja sih? Gak bisa, tapi paling gak buat transportasi di sekitaran rusun. Jadi bapak gak ngeluarin motor tiap hari. Kalau sekedar mau ke pasar, ke warung, ke tempat yang deket-deket. Boleh. Enak juga. Enak nih. Tinggal dicas doang ini, Pak Won. Harganya. Kalau mati nih nggak ada baterainya. Ada dong, nggak dicas. Ambil nggak ya? Yakin? Deal? Deal! Oke. Okay. Kita buka yang fashion sekarang. Isinya adalah 3, 2, 1. Pak Wawan ditolak sih kagak sudah mendapatkan 2 ini untuk sekaligus senilai 79 juta 480 ribu rupiah. Wadidaw! Ngeng-ngeng. Ada 2 motor. Motor sport. Berapa duit? 79.480.000 rupiah, Pak. 9 juta. Sementara majalah olahraga isinya adalah 3, 2. Ya, olahraga dulu sana isinya adalah zong. Majalah olahraga zong. Mohon maaf, Pak Wawan. Hadiahnya ada yang di musik, kuliner, otomotif dan juga fashion. Sayang sekali.